mereka yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, tolong jangan menyakiti orang lain. Jangan hinakan orang lain. Jangan bully orang lain. Kita akan berkompetisi dengan sehat. Kita punya hati, kita punya nurani, dan kita punya kekuatan. Ganjar siji, Ganjar kape, leka Ganjar mau. Ganjar to. Mak, putus pak, jangan deket pak. Ganjar siji, Ganjar kape. Sungguh metu.
sampaikan, sejarah panjang itu melahirkan banyak tokoh karena perjuangan dari tempat ini. Maka mereka yang pada masa itu tahu sejarah di mana Pandu Gilir ini berada, pasti mereka adalah orang-orang yang jasmer. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu. Sungguh, saya merasa tersanjung. Sungguh saya merasa terhormat. Saya tidak pernah menduga. Saya berpikir tadi setelah rakorda dengan PDI Perjuangan, kami akan hanya sekedar mampir ke Pandi Giling untuk melihat, merenungi, dan membakar semangat kita bahwa kita adalah petarung-petarung yang selalu disiplin, yang etika, yang bisa bersahabat dengan siapapun, yang selalu menghormati sesama saudara, apakah dia beda suku, apakah dia beda golongan, apakah dia beda agama, mereka saudara kita. Disampaikan tadi, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya surprise pada saat masuk ke sini. Mas Besu, ini enak acara apa? Apakah ada undangan di sini? Dan ternyata tadi ada kelompok sepeda motor yang saya tidak tahu. Kata Mas Besu, Mas Ganjar, sampai dibetuk di Sangrila untuk dibawa ke Pandi Giling bertemu dengan rakyat sejati, para sandal jepit yang semua ada di sini. Saya masih mengingat masa-masa perjuangan saat itu dan gerak-gerak itu karena melihat nuansa itu ada sampai hari ini dan terlihat dari wajah-wajah panjenengan semuanya. Dari ibu-ibu yang hari ini ada di sini, dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang ada di sini, bahkan orang tua yang tidak mau ketinggalan, rambutnya boleh putih, tapi semangatnya tetap muda dan menyala-nyala. Sekarang perjuangan sedang kita mulai kembali. Mari kita ramakan barisan, mari kita satukan kekuatan. Sekali lagi saya deret titik, mereka yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, tolong jangan menyakiti orang lain, jangan hinakan orang lain, jangan bully orang lain, dan jangan membuat hoax. Kita akan berkompetisi dengan sehat. Kita punya hati, kita punya nurani, dan kita punya kekuatan itu. Dan itu adalah panjenengan semuanya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, ridhoi. Selamat.
Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, kami memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah ya Allah Bapak Ganjar Pranowo meraih harapan kesuksesan menuju Presiden Republik Indonesia 2024. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jalil, ya Jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Ya izzat bil qabuli wa ridwan wa tajawuz wal ghufran. Bijahin nabiyyikal mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi awliyaillah fi hadha surabaya Sunan Ampel. Al-Fatiha. Pak, terima kasih Pak ya.